Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perubahan perilaku yang banyak terjadi pada manusia modern adalah pelit. Ya. Perilaku pelit, jadi perilaku orang tidak ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi, pelit, lawan katanya adalah sedekah. Jadi, sedekah ini merupakan aktivitas yang sangat terpuji. Bahkan, sedekah ini menjadi semacam apa ya? Menjadi sebab orang tidak akan mengalami apa yang disebut dengan mati secara mendadak. Jadi, orang yang suka sedekah akan terhindar dari kematian yang mendadak. Bahkan di akhirat ini sangat penting sedekah. Jadi kebanyakan ya orang yang sudah mati itu kadang-kadang ada -kadang ah, dalam Al-Qur'an itu meminta kepada Allah untuk dihidupkan sekali lagi ya, terutama karena ia ingin bersedekah. Jadi ada penyesalan tidak bersedekah ketika hidup. Nah, tetapi permintaan itu oleh Allah tidak, tidak bisa. Jadi, orang yang sudah mati tidak bisa dihidupkan lagi, ya, karena hanya ingin bersedekah. Nah, jadi bersedekah itu merupakan suatu aktivitas yang sehat, ya. Jadi, juga dengan sedekah orang akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berat. Nah, mengapa orang kemudian jadi pelit? Nah, padahal eh, pelit itu merupakan salah satu bentuk ketamakan. Ya, bahwa apa yang kita miliki, rezeki yang kita miliki itu di situ terdapat sebagian hak milik orang lain. Itu yang namanya rezeki. Rezeki gitu ya. Jadi manusia jangan menganggap bahwa rezeki itu adalah miliknya atau dia mengklaim bahwa saya mendapatkan rezeki ini karena saya telah bekerja keras. Saya telah berusaha mati-matian gitu ya. Nah, memang betul usaha itu bisa mengubah, ya, mengubah hasil. Tetapi kalau orang sudah mengubah hasil, itu ya, mengubah cara sehingga berhasil, maka ia tidak boleh sombong juga bahwa ini merupakan kekuatan saya sendiri nah padahal sebenarnya Allah itu mengubah nasib orang lain karena dia usaha. Nah, berarti kalau sudah berusaha Allah kemudian mengubah itu karena ia sudah berusaha. Jadi karena ada ridho Allah gitu kan. Ya? Jadi ridho Allah itu yang penting. Orang berusaha dapat ridho Allah. Nah itu. Jadi bukan karena semata-mata hasil kerja keras kita. Nah, ini yang harus selalu ditanamkan ya bahwa kita mendapatkan sesuatu memang betul kita telah bekerja keras, tetapi kerja keras itu kalau tidak mendapatkan ridho Allah, ya kerja keras itu tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu eh orang memang tidak boleh pelit ya. Karena harta benda yang dimiliki itu tidak akan menolong di akhirat bahkan akan membebani ya. jadi harta benda ketika di dunia manusia harus menjaganya jangan sampai harta benda itu dicuri orang dirampas orang ya. nah berarti manusia itu hanya menjadi Budak harta. Nah, kalau Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa ilmu itu yang menjaga manusia, menjaga manusia itu ilmu, sedangkan harta itu yang menjaga manusia. Nah, itu jadi, pada prinsipnya, harta itu tidak akan masuk ke liang kubur, dan tidak ada nilainya ketika... Eh, harta itu tidak disedekahkan. Nah, karena pentingnya sedekah ini, maka tadi ad, orang yang meninggal dalam surat Al-Quran itu dikatakan ia ingin hidup sekali lagi, diberi kesempatan karena dulu tidak pernah bersedekah. Jadi, orang yang tidak pernah bersedekah itu merupakan orang yang akan mengalami penyesalan di akhirat kelak di samping juga di dunia akan mengidap penyakit hati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.